Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'ashira al-ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa Raja dimanapun antum berada, alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairin Natiqin Biha, yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahim. Dan alhamdulillah kita sudah kembali mengulang jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughah ini. Dan kita sudah masuk ke Ad-Darsul Awal, pelajaran yang pertama, dan malam ini insyaAllah kita akan masuk ke bagian akhir daripada Ad-Darsul Awal. Bagian akhir daripada pelajaran yang pertama. Dan sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang penting kita murojaah sebentar. Ada beberapa penjelasan yang perlu kita ulang kembali sebagai bentuk murojaah. Dan harapannya adalah antum semua sudah murojaah. Yani sebagaimana saya sudah sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu, dan hampir setiap pertemuan saya mengingatkan kepada al-ikhwah wal-akhwat sekalian yang belajar bahasa Arab ini, mohon untuk rutin murajaah. Murajaah yakni mengulang pelajaran. Setelah kita selesai pelajaran pertama misalnya, halaman sekian, maka sebelum kita bertemu di pertemuan berikutnya, mohon yang sudah kita pelajari kembali diulang lagi. Agar menyambung apa yang telah kita pelajari dengan apa yang akan kita pelajari malam ini. Karena belajar bahasa Arab ini seperti dia membangun sebuah bangunan. Tentu dari pondasi terus naik sampai ke atapnya. Manakala ada satu tahapan daripada pembangunan bangunan ini hilang, maka tidak akan sempurna bangunan tersebut. Maka mohon rutinkan hadir di pembelajaran bahasa Arab kita. Dan alhamdulillah pelajaran ini direkam secara beberapa media sosial menyiarkannya, dan alhamdulillah bisa kita ulang kembali video atau audio daripada pembelajaran bahasa Arab ini kapan saja kita inginkan. Mari kita manfaatkan sama-sama teknologi yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita ini untuk dalam rangka taat kepada Allah Azza wa Jal, di antaranya dalam rangka untuk belajar bahasa Arab ini. Kembali ke pelajaran kita, kita sudah masuk ke Ad-Darsul Awal. Sekali lagi, kita sudah masuk ke Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama. Dan kita sudah belajar yang pertama, kita sudah belajar kata tunjuk hadza. Ini yang pertama yang perlu diingat. Hadza artinya ini. Dan kita juga sudah mempelajari beberapa mufradat, beberapa kosakata yang digabung dengan kata tunjuk ini. Seperti misalnya hadza kitabun, hadza qalamun, dan seterusnya dan seterusnya, dari mufradat yang telah kita pelajari di halaman-halaman sebelumnya. Kemudian yang kedua yang juga sudah kita pelajari, ada beberapa kata tanya yang sudah kita pelajari. Ada dua kata tanya yang sudah kita pelajari. Yang pertama, ma, yang artinya apa. Ketika digabung dengan hadza, ma hadza, apa ini. Untuk menanyakan benda, yang tidak berakal. Apa ini? Kita gunakan ma hadza. Misalnya kita jawab misalnya hadza kitabun misalnya, atau hadza baitun, untuk benda yang tidak berakal.
Kemudian yang juga sudah kita pelajari kata tanya A. A, apakah? A artinya apakah? Dan jawaban dari A, apakah ini ada salah satu daripada dua kemungkinan. Kalau bukan na'am atau la. Na'am atau la, ya atau tidak. Dan ini alhamdulillah kita sudah lewati semua sejak pelajaran di halaman 5, kemudian 6, 7, dan 8. Itu sudah kita lewati semua. Dan harapannya tentu al-ikhwah wal-akhwat sekalian sudah muraja'ah. Sudah mengulang pelajaran-pelajaran itu di rumah dan di kapan saja yang memungkinkan untuk dilakukan sebelum kita bertemu pada malam ini. Harapannya demikian. Sekarang kita masuk ke halaman 9, halaman 9. Di sini kita mendapatkan kata tanya baru man. Di sini di halaman 9 kita mendapatkan kata tanya baru yakni man, siapa. Kalau ma sebelumnya untuk benda tidak berakal, kalau man untuk yang berakal, menanyakan orang, manusia, maka kita gunakan man. Silakan lihat halaman 9, iftahu safha tis'ah wastami'u jaydan. Unzuru ila al-kitab wastami'u jaydan. Lihat ke buku, dengarkan dengan baik-baik. Unzuru ila al-kitab wastami'u jaydan. Lihat ke buku dan dengarkan baik-baik. Ana aqra, saya akan bacakan pelajarannya. Man hadha? Man hadha? Kita masuk ke gambar yang pertama. Man hadha? Man hadha? Jawabannya hadha, hadha tabibun. Hadha tabibun. Lihat di sampingnya, gambar di sampingnya. Man hadha? Man hadha? Hadha waladun. Hadha waladun. Di bawahnya sekarang. Man hadha? Man hadha? Hadha talibun. Hadha talibun. Sekarang gambar sebelahnya. Ahadha waladun. Ahadha waladun. La hadha rajulun. La hadha rajulun. Nah, sampai situ dulu. Kita baca sama-sama sekarang al-ikhwar studio. Mohon bantuannya. Pegang mic-nya. Kita sama-sama baca ya, kawan. Hayya. Lihat ke buku, sama-sama kita baca. Hayya. Man hadha? Man hadha? Man hadha? Man hadha? Bukan da, tapi dha. Man hadha? Hadha. 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 Ada dhal, ada dal. Jangan salah, bukan hadha. Bukan hadha, tapi hadha. Sekali lagi. Man hadha? Man hadha? Ya. Man hadha? Man hadha? Hayya Rizwan. Iqra ma'ana. Barang-barang, barang-barang. Siapa saja yang pegang, tidak jadi masalah. Yang saya pegang siapa saja, terserah. Hadha tabibun. Hadha tabibun. Ayo, antum juga baca berdua. Siap? Dari awal kembali. Man hadha? Man hadha? Hadha tabibun. Hadha tabibun. Hadha tabibun. Hadha tabibun. Naam, mana tabibun? Antum lihat di sini gambarnya. Tabibun. Dokter. Dokter. Kita bilang tabib, yakni dokter maksudnya.
Lihat gambar sebelah kirinya sekarang. Sama-sama kita baca. Man hadza? Man hadza? Man hadza? Man hadza? Hadza waladun. Hadza waladun. Hadza waladun. Hadza waladun. Naam. Waladun artinya anak kecil. Anak laki-laki. Waladun artinya anak laki-laki. Lihat di bawahnya sekarang. Man hadza, ya ikhwan? Man hadza? Hadza talibun. Hadza talibun. Hadza talibun. Hadza talibun. Iya, lamnya pendek. Sekali lagi. Hadza talibun. Hadza talibun. Nah, talibun, mana talibun? Siswa, pelajar atau mahasiswa. Talibun menggunakan kata ini, siswa, pelajar, murid, mahasiswa menggunakan kata yang sama, talibun. Lihat sebelah kirinya sekarang. Ahadha waladun, ayo. Ahadha waladun. La hadha rajulun. La hadha rajulun. La hadha rajulun. La hadha rajulun. Ma mana ahadha waladun? Apakah ini anak laki-laki? Apakah? Sudah kita pelajari sebelumnya. Ahadha waladun, apakah ini anak laki-laki? Jawabannya la hadza rajulun. Mana la? Tidak. Hadza rajulun ini laki-laki dewasa. Rajul artinya laki-laki dewasa. Sudah berapa mufradat di sini? Ada tabibun. Mana tabibun? Dokter. Kemudian waladun, anak laki-laki. Talibun, siswa, pelajar, murid. Rajulun, laki-laki dewasa. Waladun, apa tadi waladun? Anak laki-laki. Waladun, anak laki-laki. Ada berapa, ikhwan? Yang kita temukan di sini ada tabibun, ini satu. Tabibun, yang kedua. Waladun, anak laki-laki. Yang ketiga, talibun, mahasiswa. Yang keempat, rajulun. Mana rajulun? Laki-laki dewasa. Kita baca sekali lagi sama-sama, ikhwan. Kita baca lagi sama-sama. Kita perlancar bacaan kita. Kita pahami sama-sama. Man hadha? Man hadha? Apa artinya man hadha? Siapa, siapa ini? Siapa ini? Nah. Man hadza? Siapa ini? Ayo ikhwan, man hadza? Man hadza? Hadza tabibun. Hadza tabibun. Ah, mana hadza tabibun? Ini seorang dokter. Ini seorang dokter, ya. Sebelah kirinya sekarang. Man hadza? Man hadza? Hadza waladun. Hadza waladun. Apa artinya man hadza? Siapa ini? Siapa ini? Hadza waladun. Anak laki-laki. Iya. Di bawahnya sekarang. Man hadza? Man hadza? Hadza talibun. Hadza talibun. Hadza talibun. Hadza talibun. Bantu saya menerjemahkan. Man hadza? Siapa ini? Hadza talibun. Ini siswa. Siswa. Iya, ini seorang siswa atau pelajar. Berikutnya. Ahadha waladun? Ahadha waladun? La hadha rajulun? La hadha rajulun. Nah, tolong terjemahkan. Ahadha waladun? Anak kecil. Anak laki-laki. La hadha rajulun? Tidak, ini seorang laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa. Nah, fahimtum? Antum paham insyaAllah? Baik, baca satu-satu sekarang. Ah. Mulai dari Rizwan. Tafadhal. Ya, Muhammad Rizwan. Man hadza? Iya, terjemahkan. Siapa ini? Iya. Hadza tabib.
Tabibun. Hada tabibun. Ya. Ini dokter. Ya. Sebelah kirinya. Sebelah kirinya, gambar sebelah kirinya. Lanjutkan. Man hadza? Ya. Hadza waladun. Ya. Terjemahkan. Siapa ini? Ini seorang anak kecil laki-laki. Iya, syukran, masya Allah. Sahih. Cukup, berikutnya. Pak Aman, tafadhal. Man hadza? Siapa ini? Ya. Hadza tabibun. La, hadza. Hadza. Perhatikan baik-baik, bukan tabibun itu. Tabibun di atasnya. Ini apa? Talibun. Hadza talibun. Iya. Ini seorang siswa. Iya. Ahadza waladun. Iya. Apakah ini laki-laki? Anak laki-laki. Anak laki-laki. La. Hadza rajulun. Iya. Bukan. Ini anak laki-laki dewasa. Nah, kalau begitu bukan anak berarti, laki-laki dewasa. Iya, laki-laki dewasa. Nah, barakallahu fiik. Syukran. Jazakumullahu khairan. Kita buka kesempatan bagi ikhwah di rumah. Tafadhal ya akhir kiri. Silakan para pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita mempersilakan bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon 021-823-6543. Tentunya membaca kitab Durusul Ghoh jilid pertama pada halaman ke-9 ini. Baik, kita sapa. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ummu Najwa di Cikarang. Di Cikarang, Ummu Najwa. Baik, Ustaz, silakan. Ummu Najwa ada bukunya? Ummu Najwa ada bukunya? Ada, Ustaz. Iya. Silakan dibaca dari judulnya. Man hadza? Man hadza? Iya, jangan lupa diterjemahkan. Siapa ini? Iya. Man hadza? Siapa ini? Hadza tabibun. Nah. Ini dokter. Nah. Teruskan. Man hadza? Siapa ini? Hadza waladun. Hanya panjangkan hadza waladun. Hadza waladun. Iya. Ini anak laki-laki. Iya. Man hadza? Siapa ini? Hadza talibun. Hanya panjangkan. Hadza talibun. Hadza talibun. Iya. Ini pelajar. Iya. Ahadza waladun? La. Hadza rajulun. Iya. Apakah ini anak kecil laki-laki? Iya. Anak-anak laki-laki. Kecil tidak sudah sebut. Laki-laki. Iya. Bukan. Ini laki-laki dewasa. Iya. Syukran. Syukran ya Ummu Najwa. Masya Allah. Ya. Kita tunggu teleponnya insya Allah di pertemuan berikutnya. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Alhamdulillah. Nah, telah terhubung di kesempatan malam hari ini dari Cikarang ya, Ummu Najwa. Baik, berikutnya di belakang beliau Anda yang ingin terhubung pula 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, dengan siapa, dari mana Ibu? Dengan Ummu Wildan. Di mana Ummu? Di Lampung. Nah, oh iya. Ummu Wildan, fokus di gagang telepon saja ya. Dikecilkan volume radio atau televisinya di rumah. Nah, silakan. Ummu Wildan, ada bukunya? Belum ada, Ustaz. Belum ada. Berarti lihat televisinya. Iya. Nanti kita tampilkan bukunya. Tapi sebelumnya mohon kecilkan sedikit televisinya. Kecilkan lagi suara televisinya, Ummu. Iya, Ustaz. Sudah dikecilkan, Ummu Wildan? Sudah. Baik. Silakan Ummu Wildan dibaca. Ummu Wildan ikut dari awal tadi? Ikut, Ustaz. Alhamdulillah. Silakan. Dibaca, diterjemahkan. Man hadza? Iya. Siapa ini? Iya. Hadza, hadza tabibun. Iya. Terjemahkan. Man hadza? Hadza tabibun. Tolong terjemahkan dulu. Ini seorang dokter. Iya. Lanjutkan.
Man haza? Haza waladun. Naam. Ini seorang anak kecil. Iya, anak laki-laki. Anak laki-laki. Iya. Man haza? Haza tolibun. Bagaimana? Tolibun. Bagus, panjang pendeknya seperti itu. Bukan tolibun, tapi tolibun. Iya. Ini seorang pelajar. Iya, betul. Satu lagi. Ahaza waladun. Iya. Apakah ini anak laki-laki? Iya. La haza rojulun. Tidak, ini seorang dewasa. Laki-laki dewasa. Iya, syukuran, Masya Allah. Bagus, Umi Wildan. Mohon dicari bukunya, Umi Wildan. Biar bisa nanti belajar bareng-bareng, Insya Allah. Kita tunggu teleponnya di pertemuan berikutnya. Syukuran. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umu Wildan yang telah terhubung pula dari Lampung. Baik Ustaz, kita persilakan lagi. Nah, kita masuk ke halaman berikutnya. Baik, kita lanjutkan Ustaz, silakan. Bagi ikhwal-akhwat di studio, ada yang di rumah. Kita masuk ke latihan atau halaman berikutnya. At-tamrin al-ashir atau as-safha asyara, halaman 10. Nah, setelah kita mengenal man, setelah itu kita diingatkan lagi dengan kata tanya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Unzuru ila al-kitab wastami'u jayidan. Lihat ke bukunya, dengarkan dengan baik. Ma hadha? Hadha masjidun. Hadha masjidun. Berikutnya, man hadha? Man hadha? Hadha tajirun. Hadha tajirun. Lihat ikhwan, di sini digandeng antara ma hadha dengan man hadha. Sengaja digandeng seperti ini oleh penulis agar kita tahu letak perbedaan antara ma dengan man. Tadi sudah saya katakan bahwa ma untuk benda yang tidak berakal, man untuk yang berakal. Maka lihat jawabannya ketika ma hadha. Jawabannya hadha masjidun. Ma mana hadha masjidun ya ikhwan? Apa artinya hadha masjidun? Ini masjid. Ketika pakai man, lihat. Man hadha, hadha tajirun. Apa artinya hadha tajirun? Ini seorang pedagang. Tajirun, pedagang. Antum lihat di sini. Ketika pakai ma, jawabannya masjidun. Ketika pakai man, jawabannya tajirun. Boleh tidak kita sambil menunjuk pedagang, kita katakan ma hadha? Pakai ma hadha? Tidak, tidak boleh. Kita katakan ke orang ini, sambil kita menunjuk orangnya, man, man hadha? Paham itu? Ada orang lewat, kita tanya, man hadha? Betul. Ada kucing lewat, man hadha? Begitu? Tidak. Nah, kalau kucing lewat, kita pakai apa? Ma hadha. Kemudian berikutnya, hadha kalbun. Kembali ke buku. Hadha kalbun. Ahadha kalbun. Ada gambarnya kalbun, sehingga tidak perlu terjemahkan. Mana kalbun, ikhwan? Nah, gambarnya dengan jelas terlihat. Kemudian lihat gambar di bawahnya. Gambar apa ini? Kucing. Kalau sekedarik. Ahadha kalbun. Ahadha kalbun. Jawabannya la hadha kittun. La hadha kittun. Lihat di bawahnya lagi. Lihat gambarnya. Hadha himarun. Hadha himarun. Gambarnya jelas himarun. Gambar apa ini ikhwan? Gambar keledai. Nah. Lihat di bawah gambar keledai. Ada gambar apa? Kuda. Ahadha himarun.
Ahadha himarun, kita katakan jawabannya la hadha hisanun. La hadha hisanun. Terakhir, gambar di paling bawah. Wama hadha, wama hadha, hadha jamalun, hadha jamalun. Ya, kita ulang kembali dari awal, dari halaman 10, dari awal. Sama-sama kita pahami. Tapi sebelum saya terjemahkan, berapa persen kira-kira antum paham? Berapa persen pahaman? 10%? 50%? Sebelum kita terjemahkan tadi, antum melihat gambarnya kan? Himarun, ada gambarnya. Apa himarun? Keledai, ada gambarnya. Kalbun, ada gambarnya. Anjing. Kitun, ada gambarnya. Kucing. Jamalun, ada gambarnya. Apa mana jamalun? Unta. Jadi walaupun kita tidak terjemahkan, anakin sebagian sudah kita pahami, sebagiannya. Tinggal kita pahami secara keseluruhan sekarang. Kita terjemahkan secara keseluruhan dari awal. Ma hadha, tolong bantuannya ikhwan studio. Apa arti ma hadha? Apa terjemahannya? Apa ini? Hadha masjidun. Ini? Ini masjid. Man hadha? Siapa ini? Hadha tajirun. Iya, gambar pertama jelas. Gambar kedua, hadza kalbun. Apa artinya hadza kalbun? Ini anjing. Dengan jelas terlihat gambarnya. Kemudian gambar di bawahnya sekarang, ahadza kalbun. Ah. Dengan kata tanya sekarang. Apa artinya tadi? Ahadza kalbun. Apakah ini anjing? Jawabannya la hadza kittun. Tidak. Ini kucing. Iya. Jelas? Gambar ketiga, Ikhwan? Gambar keempat. Hadha himarun. Apa artinya hadha himarun? Ini keledai. Keledai apa keledai? Keledai. Keledai. Lihat di gambar keledai di bawahnya. Gambar apa ini? Kuda. Ahadha himarun. Apa artinya? Apakah ini keledai? Apakah ini keledai? Jawabannya la hadha hisanun. Iya. Jelas gambar kuda? Gambar di bawahnya yang terakhir. Wa ma hadha? Apa ini? Betul, ada wa di situ. Artinya dan. Dan apa ini? Hadha jamalun. Ini unta. Iya. Berapa persen sekarang? 100% paham? Insyaallah. Tadi mungkin masih 50, sekarang sudah 500, sudah 100 insyaallah pahaman. Begitu pahaman? Ariswan jelas? Sekarang kita baca sama-sama. Setelah antum paham, kita baca sama-sama dari awal kembali. Dari awal halaman berapa tadi? 10 ya. Ayo kita baca sama-sama. Ma hadha? Ma hadha? Hadha masjidun. Hadha masjidun. Nah, kita biasakan dhalnya diperjelas. Ana tahu antum Sundawi, antum Sunda, dalnya dha dibaca dha, hada. Ini kita rubah, hadha yang betul, bukan hada. Sekali lagi, ma hadha, bagus, hadha masjidun, man hadha, hadha tajirun, hadha kalbun. Ahadha kalbun. Ahadha kalbun. La hadha kittun. La hadha kittun. Hadha himarun. Hadha himarun. Ahadha himarun. Ahadha himarun. La hadha hisanun. La hadha hisanun. Wama hadha? Wama hadha? Hadha jamalun. Taib. Siap satu-satu? Siapa duluan? Ariswan atau Pak Aman? Tafadhal Pak Aman. Ma hadha? Bagaimana Pak Abdurrahman? Hadha. Iya, dhalnya. Ma hadha? Hadha masjidun. Iya, apa artinya? Apa ini?
Ini masjid. Ya, bagus. Teruskan. Man hadha. Sekali lagi, man. Man hadha. Ya. Hadha tajirun. Ya, bagus. Siapa ini? Ini seorang pedagang. Bagus. Teruskan. Hadha kalbun. Ini anjing. Iya, teruskan. Ahadha kalbun. Apakah ini anjing? La. Hadha kittun. Bukan, ini kucing. Syukran, Masya Allah. Cukup, jazakallah khair Pak Abdurrahman. Berikutnya Arisman. Hadha himarun, dari situ, tafadhal. Hadha himarun. Ini keledai. Kedelai apa keledai? Terpaset tuan-tuan ini. Kedelai apa keledai? Keledai. Keledai, iya. Kalau kedelai, itu kacang. Kacang kedelai, ada lagi ya. Nah, terus. Ahada himarun. La, hada hisonun. Iya. Apakah ini keledai? Iya. Bukan, ini kuda. Iya, bagus. Teruskan. Wama hadha, dan apakah ini? Nah, bukan apakah, dan apa. Dan apa ini? Dan apa ini? Bagus. Hadha jamal. Ya. Ini unta. Ya, syukuran. Jazakallahu khair. Mumtaz. Masya Allah. Jelas Pak Abdurrahman, Pak Rizwan? Jelas insya Allah? Jelas. Bagaimana belajar bahasa Arab itu mudah? Mudah insya Allah. Asal ikut nanti, terutin. Kalau terputus-putus nanti tidak akan pernah selesai-selesai nanti belajar bahasa Arabnya. Fahim tum? Paham? Kalau anak bilang fahim tum? Antum paham? Jawabannya kalau paham, fahimna. Kita tes, fahim tum? Fahimna. Fahimna. Tapi ingat, fahimna jangan otomatis fahimna kalau belum paham. Kalau belum paham tanya insyaallah. Baik, kita buka kesempatan bagi ikhwah di rumah, tafadhal ya Akh Abdul Ghafar. Waalaikumsalam Pargar maupun pemirsa dimanapun Anda berada pada halaman ke-10 ini. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon 021-823-6543. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Ibu? Bu Evi Palembang, Ustaz. Palembang. Bu Evi Palembang, iya. Ya. Ada bukunya Bu Evi? Sudah ada, Ustaz. Hah? Ada. Alhamdulillah. Bu Evi pekan kemarin juga menelpon ya? Iya. Oh iya betul. Silakan Bu Evi. Mahaza. Iya. Apa ini? Iya. Haza masjidun. Naam. Ini masjid. Iya. Terus. Man haza. Siapa ini? Haza tajirun. Ini pedagang. Ya, terus. Haza kalbun. Nah, ini pertanyaan. Intonasinya seperti pertanyaan. Oh ya baik. Haza kalbun. Nah, jangan, jangan seperti itu. Itu pertanyaan. Ini pernyataan. Haza kalbun. Haza kalbun. Iya, bagus. Ini anjing. Iya. Haza kalbun. Apakah ini anjing? Nah. La, haza kittun. Naam. Tidak, ini kucing. Mumtaz, terus. Haza himarun. Ah, intonasinya bagaimana? Oh ya, baik. Haza himarun. Ah, itu pertanyaan. Ini bukan pertanyaan. Haza himarun. Bagus, memnya dipanjangkan sedikit. Iya. Haza himarun. Haza himarun. Bagus. Ini keledai. Iya, jangan salah sebut. Haza himarun. Iya. Apakah ini keledai? Iya. La, haza hisonun. Bukan, ini kuda jantan. Ah, ada kuda jantannya? Pak Labas, khair insyaallah. Terus. Ada tambahan kuda jantan, enggak apa, teruskan. Nanti ada kucing jantan, nanti begitu seterusnya nanti. Jantannya dihapus saja dulu. Oh iya. Kuda saja sudah. Nah, nanti kita bahas jantan betinanya nanti belakangan. Iya. Iya.
Wa ma hadza, dan apa ini? Hadza jamalun. Iya. Ini unta. Iya, bagus. Bagus Bu Evi, Masya Allah. Untaz. Ya, cukup. Cukup Bu Evi ya. Ya. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih telah terhubung di kesempatan malam hari ini dari Palembang, Ibu Evi Barakallahu Fiik. Dan berikutnya di belakang beliau, Anda yang ingin terhubung tentunya di 0218236543 turut membaca pada halaman ke-10 ini kitab Tirsul Jilid pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Mau ikutan Ustaz. Iya, iya, ya, boleh. Dengan siapa ini? Ya, langsung ya. Nah, dengan siapa, mohon maaf Ibu? Dengan Ummu Fatin di Bekasi. Di Bekasi. Iya, iya. Ada bukunya Ummu Fatin? Alhamdulillah ada. Silakan, tafadhol. Ya. Bismillah. Ma hadza? Hadza masjidun. Iya. Apa ini? Ini masjid. Bagus, teruskan. Ya. Man hadza? Hadza tajirun. Siapa ini? Ini pedagang. Iya, bagus. Mumtaz. Hadza kalbun. Naam. Ini anjing. Iya. Hadza kalbun? Apakah ini anjing? La. Hadza qittun. Bagus. Bukan. Ini kucing. Iya. Hadza himarun. Iya. Ini keledai. Bagus. Ahadza himarun? Apakah ini keledai? La. Hadza hisanun. Bukan. Ini kuda. Iya, bagus. Satu lagi. Ma, ya. Wa ma hadza? Dan apa ini? Hadza jamalun. Ini unta. Iya, bagus. Masya Allah. Syukuran. Syukuran Ummu Fatin. Ya. Jazakallah khair. Kemarin ya Ustaz. Gimana Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Terhubung dari Bekasi. Bagus Ustaz. Satu lagi. Berikan kesempatan pula untuk para pendengar maupun pemirsa di malam hari ini. Silakan. Baik. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk Ibu. Dengan siapa dari mana? Dari Padang, dari Ibu Anis di Padang, Ustaz. Ibu Anis, Masya Allah. Di Padang, nah, silakan. Ibu Anis ada bukunya? Bukunya tidak ada. Tapi ikut dari awal, Ibu Anis, ya. Mohon informasinya, bukunya itu didapat di mana, Ustaz? Baik, baik. Nanti dijelaskan nanti. Ibu Anis sekarang mau baca atau tidak? Boleh. Kami tampilkan di televisinya. Iya. Tapi sebelumnya, Bu Anis mohon kecilkan dulu televisinya agar fokusnya ke gagang telepon saja. Ya, udah. Sudah? Sudah. Baik, silakan dibaca. Ma hadza dari situ. Ma hadza. Hadza masjidun. Iya. Apa artinya, Bu Anis? Apa ini? Iya. Ini masjid. Bagus, teruskan. Man haza? Haza tajirun. Tajirun. Haza tajirun. Bagus, terjemahkan. Apa, siapa ini? Iya. Ini pedagang. Iya, jadi beda antara ma dengan man, apa homo? Ma artinya? La. Ma artinya apa ma? La tidak. Ma dengan mim. Ma hadza. Apa arti ma tadi? Ma apa? Apa? Man? Siapa? Iya, bagus. Teruskan. Hadza kalibun. Bagaimana kamu? Hadza? Hadza kalibun. Lamnya disukun. Kalbun. Hadza kalbun. Bagus. Ini anjing. Bagus, teruskan. Fokusnya gagang telepon saja, Umo. Kecilkan ya. Suara televisinya.
Ahaza kalbun. Ya. La haza kitun. Ya. Terjemahkan. Apakah ini anjing? Jawabannya? Bukan, ini kucing. Bagus, teruskan. Haza hami, haza himarun. Bagus. Ya. Apa artinya haza himarun? Ini keledai. Iya, jangan salah sebut. Haza himarun. La haza hisonun. Bagus. Wa ma haza. Terjemahkan dulu. Haza himarun. Apakah ini keledai? Iya. Bukan, ini kuda. Bagus. Terakhir, satu lagi. Wa ma haza. Dan apa ini? Ini haza jamalun. Iya. Ini unta. Ini unta, iya, masya Allah. Saya pengen bukunya itu dapat di mana, Ustadz? Baik, Bu Anis, nanti diberitahu oleh Ah Abdul Ghaffar setelah ini. Oh iya. Iya, tunggu Bu Anis, Bu Anis ya. Syukuran. Jazakillah khair, Ibu. Kita tunggu teleponnya, insya Allah pekan depan. Iya. Baik, terima kasih, Ibu Anis ya, dari Padang yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Dan beritahukan untuk Ibu Anis dan juga para pendengar serta pemirsa, untuk informasi buku Anda dapat download dan dapatkan melalui website kami di www.radioroja.com. Silakan mengunjungi di website kami di www.radioroja.com. Di sana insya Allah sudah tersedia link download untuk beberapa jilid, jilid 1 hingga jilid ke-3 dari kitab Tudus Sulugoh ini. Atau beberapa toko buku pun sudah menjual, nampaknya kitab Tudus Sulugoh ini ya, juga sudah banyak di pasaran, mungkin bisa dicari di toko-toko terdekat di kota Anda. Atau Anda yang membutuhkan bantuan dapat melalui layanan offline dengan mengirimkan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Demikian, Ustaz, silakan. Masih ada satu halaman lagi, Ikhwan. Kita lengkapi pembahasan man ini sampai halaman ke 11 sekarang. Masih ada 3 gambar lagi sebelum latihan. Latihan kita baca insya Allah pekan depan. Kita sempurnakan dulu sampai 3 gambar di bawahnya. Siap, Ikhwan Studio? Pak Abdurrahman siap? Ah Rizwan siap? Baik, dengarkan dengan baik. Istami'u jayidan, ana aqra. Dengarkan saja dulu, saya baca. Ma hadha. Ma hadha. Silakan bagi al-ikhwa wal akhwat sekalian, halaman 11. Ma hadha. Hadha dikun. Hadha dikun. Digeser gambarnya. Alhamdulillah ini. Tidak, baik. Man hadha. Man hadha. Hadha mudarrisun. Hadha mudarrisun. Lihat, ntar, di atas pakai ma, di bawah pakai man. Geser lagi, ke atas lagi. Ahadha qamisun. Ahadha qamisun. Jawabannya la hadha mindilun. La hadha mindilun. Kita baca sama-sama. Pak Abdurrahman, Pak Rizwan. Ma hadha. Ma hadha. Hadha dikun. Hadha dikun. Dikun, lihat gambarnya. Apa itu dikun? Ayam. Ayam, ayam jantan. Sekali lagi, ma hadha, ayah ikhwan. Ma hadha. Hadha dikun. Hadha dikun. Apa artinya hadha dikun? Apa ini? Iya, bagus. Berikutnya. Man hadha. Man hadha. Hadha mudarrisun. Hadha mudarrisun. Ah, tolong terjemahkan. Man hadha. Siapa ini? Ini seorang guru.
ini seorang guru. Bagus. Mudarrisun, ini seorang guru. Bagus, bagus. Berikutnya. Ayo. Ahadha qamisun. Ahadha qamisun. Apa artinya ahadha qamisun? Apakah ini baju? Apakah ini kemeja? Iya, qamisun. Masih ingat tentu Pak Rizwan? Qamisun, kemeja. Lihat gambarnya. Ini kemeja bukan, ikhwan? Gambarnya kemeja bukan itu, Pak Abdurrahman? Itu sapu tangan. Jawabannya, ayo. La hadha min dilun. La hadha min dilun. Apa artinya? Bukan, bukan. Ini sapu tangan. Iya. Fahim, Tom? Fahim. Kita baca dari awal lagi sama-sama. Ma hadha. Ma hadha. Hadha dikun. Hadha dikun. Man hadha. Man hadha. Hadha mudarrisun. Hadha mudarrisun. Ahadha qamisun. Ahadha qamisun. La hadha mindilun. La hadha mindilun. Fadhal Ariswan, antum baca. Ma baca hadha, dan terjemahkan. Apa ini? Ya. Hadha dikun. Naam. Ini ayam jantan. Ya. Man hadha, siapa ini? Hadha mudarrisun. Bagus, mudarrisun. Ra-nya ditasdid. Iya, satu lagi. Hadha qamisun. Apakah ini kemeja? Iya. La hadha mindilun. Bukan, ini sapu tangan. Iya, syukuran. Tafadhal Pak Abdurrahman. Ma hadha? Ya. Apa ini? Hadha dikun. Naam. Ini ayam jantan. Ya. Man hadha? Zalnya sekali lagi. Man hadha? Bagus. Siapa ini? Hadha mudarrisun. Betul. Hadha mudarrisun. Ini seorang guru. Bagus. Terus. Hadha qamisun. Apakah ini kemeja? Ya. La hadha mindilun. La-nya agak banyak. La. La hadha mindilun. Ya. Bukan, ini sapu tangan. Ya, syukran. Masya Allah. Fahim, Tom? Fahimna. Fahimna, alhamdulillah. Anda kembalikan ke Antun, Antum Ah Abdul Ghaffar. Tafadhal. Baik, Ustaz. Baik, khotbah Islam, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita mempersilakan bagi Anda yang ingin membaca pelajaran pertama pada halaman ke-11 ini. Silakan tentunya Anda yang ingin terhubung. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari Abu Humairah, Pak. Di mana Abu Humairah? Di Depok, Pak. Depok. Nah, di Depok. Silakan, Ustaz. Nah. Abu Merah mau baca? Ya Pak, bisa dilihatkan di TV Pak. Iya, kami perlihatkan sekarang. Ya. Sudah kelihatan Pak Abu Merah? Sudah Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, silahkan. Ma hadza? Iya. Apa ini? Bagus. Hadha dikun. Iya. Ini ayam jantan. Bagus. Terus di bawahnya. Man hadha? Siapa ini? Hadha mudarrisun. Iya, mudarrisun. Dalnya di fathah. Muda, mudar. Mudarrisun. Hadha mudarrisun. Iya, bagus. Ini adalah seorang guru. Bagus, Pak Abu Merah. Teruskan, satu lagi. Ahadha qamisun. Iya. Apakah ini kemeja? Iya. La. Bukan. Hadha mindilun. Iya.
Ini adalah sapu tangan. Ya, bagus, bagus Pak Abu Merah. Pak Abu Merah sepertinya pernah baca Basrap sebelumnya? Saya dulu pernah baca sama guru ngaji Pak waktu di Padang Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang nostalgia lagi Pak, Basrap ya Pak. Baik Pak. Alhamdulillah, kita tunggu teleponnya Pak Abu Merah nanti. Ini pertemuan ya, akan datang Pak. Terus ikuti insyaallah. Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, terima kasih Abu Humairah di Depok ya, atas kebersamaannya dan telah mencoba untuk membaca di kesempatan malam hari ini. Silakan di belakang beliau, Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543. Nampaknya sudah ada penelpon yang menunggu. Halo. Nah, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Halo. Ya, silakan Ibu, sudah terhubung dengan siapa ini? Iya, dengan Umu Putri. Di mana Umu? Dari mana Umu? Dari Gunung Putri. Umu Putri dari Gunung Putri. Iya, ya. Ya, silakan. Siap, Umu ada bukunya? Bukunya ada. Iya, silakan. Halaman 11. Ada 3 gambar di situ, silakan. Ada Ustaz. Silakan, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hadza? Ya. Apa ini? Bagus. Hajadikun. Mumtaz. Apa ini? Ini ayam jantan. Ya, bagus. Teruskan. Ini ayam jantan. Umu sebelumnya Afan, tolong kecilkan sedikit suara televisinya. Tolong kecilkan dulu sedikit televisinya. Sudah Umu? Siapa ini? Ya. Hadza mudarrisun. Ya, hadza mudarrisun. Sekali lagi. Hadza mudarrisun. Bagus. Ini seorang guru. Bagus. Terus. Ini ahaza komisun? Iya. Apakah ini kemeja? Bagus. Apakah ini kemeja? La haja mindilun. Hadza, perbaiki lagi zalnya. Zalnya perbaiki lagi. Hadza. La. La. Haja mindilun. Bagus. Terjemahkan. Bukan, ini sapu tangan. Iya, bagus. Cukup Umu Humairah, Umu Putri. Masya Allah. Jazakillah khair. Kita tunggu teleponnya insya Allah pekan depan. Terus ikuti pelajaran, Umu Putri. Syukuran. Jazakillah khair. Wa jazakillah khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umu Putri di Gunung Putri. Barakallahu fiik dan silakan Ustaz. Ya, cukup sampai sini pembahasan kita. Ya. Mungkin kita akan akhiri. Ya. Di pelajaran yang barusan kita baca. Ya. Di malam ini adalah bagian terakhir daripada pelajaran pertama. Ini Pak Abdurrahman, Pak Rizwan. Ini adalah bagian akhir daripada Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama. Kita baru masuk pelajaran pertama, jadi tidak terlambat insya Allah. Kita masih di awal-awal. Hanya tadi, pesan saya adalah mohon di murojaah, diulang. Diulang pelajaran. Kalau tidak diulang, nanti yang sudah kita pelajari barusan nanti lupa minggu depan. Nanti kita selalu jalan di tempat. Kita sudah berkali-kali mengatakan bahwa kalau tidak murojaah, kalau kita tidak mengulang pelajaran di rumah, nanti terus berjalan di tempat, tidak ada hasilnya. Tentu kita ingin belajar bahasa Arab itu ada hasilnya. Maka sebagai penutup daripada pembahasan di kesempatan malam ini, bahwa yang kita pelajari khusus tentang man. Setelah kita belajar kata tanya ma, kemudian a, sekarang kata tanya yang ketiga yang kita dapatkan di pelajaran pertama ini adalah man.
Dan sebagai kesimpulan, tadi kita sudah jelaskan perbedaan ketiga kata tanya ini, ma untuk yang tidak berakal, seperti hewan, tumbuhan, benda mati, kita gunakan ma. Kita tunjuk kursi misalnya, kita katakan ma hadha. Kita tunjuk buku misalnya, kita katakan ma hadha. Tapi kalau ketika ada orang lewat, Pak Abdurrahman lewat misalnya, kita kan man hadha. Baru kita menggunakan man di sini, bukan ma. Kemudian yang berikutnya yang juga sudah kita pelajari, ada tambahan mufradat. Ada tambahan mufradat. Tidaklah ada pelajaran kecuali pasti ada tambahan mufradat, kosakata. Tadi saya katakan pentingnya murojaah diantaranya adalah dengan kita mengulang, otomatis kita nanti akan terus segar diingatan kita mufradat, kosakata yang sudah kita pelajari. Dan tentu lebih mudah menghafal mufrad itu ketika dalam kalimat ma hadza hadza kalbun. Oh, antum ingat kalbun di situ artinya anjing. Ahadza kalbun, apakah ini anjing? La hadza kittun. Antum ingat makna kittun, kucing dari kalimat. Beda halnya dengan kalau kita hafalkan perkata, misalnya kalbun anjing, kittun kucing. Dengan cara menghafal seperti itu lebih sulit untuk terus diingat di ingatan kita. Ketika dimasukkan dalam kalimat itu akan lebih menarik. Itu akan lebih mudah untuk kita ingat. Jadi mohon sekali lagi muraja'ah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua. Kira-kira cukup sampai sini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Wa sallallahu nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.